Halo viewers, saya Markus Henry, kembali hadir menemani Anda dalam Celebrity Top 10. Masih di suasana Lebaran, kayaknya nggak ada salahnya ya kalau kita ngebahas salah satu fashion item muslim yang diburu muslimah jelang Idul Fitri pada masa Ramadan ini ataupun pada saat hari Lebaran berlangsung, yaitu hijab. Nah, hal ini membuat para brand fashion kembali berlomba-lomba untuk melaunching produk baru mereka. Nggak ketinggalan juga para selebritis yang memiliki brand hijab fashion. Kita lihat urutan 10-6 berikut ini ada siapa saja. Let's check this one out. Ya viewers, masih di Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Markus Henry. Di urutan 10-6 kita lihat ada duo Zaskia, yaitu ada Zaskia Adiameka yang menggeluti bisnis hijab sejak 11 tahun lalu, dan juga ada Zaskia Sungkar yang brandnya sudah bertahan selama 8 tahun. Kita lanjut ke urutan 5-2. Ada siapa saja mereka? Let's check this out. Nah viewers, sampailah kita di posisi puncak. Tadi di urutan 5-2 kita lihat ya, tahun 2018 itu banyak sekali selebriti yang memulai brand hijab mereka. Di antaranya ada Dewi Sandra, Natasha Rizky, dan juga penyanyi kontroversial Syahrini. Pasti penasaran kan kira-kira ada siapa di urutan pertama? Tapi sebelumnya saya Markus Henry pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Fashion Channel. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.